Oke. Oke. Ini potong. Potong. Ah, boleh ah. Wih, rasa sebiji macam kita makan dekat Padang Hotel. Selepas jajah Malaysia, kamu tengok depan mata kamu sendiri. Saya nak jajah makanan Malaysia juga. Dan hari ini nak cuba persembok seakan di Penang. Jom. Yelah, kita masuk, kita tengok nasi kandar, kita macam dah biasa. Tapi yang menarik perhatian saya, persembok macam ni. Macam dekat Penang ni. Jom. Abang, macam mana kita ya, ambil? Ya, semua kita rasa leleng. Padang Kota famous punya. Pusin persembok. Macam mana kita nak ambil tu? Family ke? Satu orang makan, dua orang makan. Kita ambil satu family, satu seorang makan. Boleh. Tapi abang kena ambil lah. Ya. Saya tak tahu nak ambil yang mana. Ini cucu udang, cucu ikan, tahu. Yang ni saya tahu. Ini cheese sosai. Okay. Cheese ada. Cheese cake, cheese ikan. Ini sayur ikan. Okay, wow, banyak ni. Ini ketam bol. Ketam bol. Tahu ikan. Tahu ikan. Fish bol. Fish bol. Telur rebus. Telur rebus. Cucu sayur. Oh, okay. Potato. Carrot cheese ada. Bakar ikan. Satu ini family punya. Family punya. Ah, kita ada dua saiz dekat sini. Satu untuk keluarga yang sesuai untuk sharing sebab besar. Banyak ni. Lagi satu, seorang makan. Ada orang tanya apa beza persembok dengan rojak? Bukan sama ke? Sebenarnya bukan. Dia datang daripada kuah tu sendiri. So kalau persembok macam ni, dia memang ada. Yelah bahan-bahan dan dia punya kuah. Persembok. Kalau rojak, macam kita makan rojak buah ke apa, dia yang warna hitam macam ni. Yang kita makan dengan buah, dengan timun, semua tu. So, sebenarnya bezalah. Hari ni kita makan persembok. Jom. Dia punya sos tu, bagi saya lah rasa sebiji macam kita makan dekat Padang Hotel, dekat Penang tu. Tapi, kita dekat KL, rasa sama macam kita makan yang dekat Penang, dekat Padang Hotel tu macam air Penang kot ni, dia punya resipi ke something memang tutup mata dekat Penang ni. Yelah, kita explore makanan Penang. Tak sah, kita tak makan nasi kandar. So ada yang ni, kuah campur, bendi, beria, ayam madu dengan ayam goreng. So kita makan. Yelah, kita nak cerita pasal nasi kandar kan. Semua ada dia punya preference sendiri, kedai mana, jenis mana, semua kan. Tapi, satu yang pasti, kalau kita dekat area KL ni, susah nak cari yang ada rasa macam sama macam dekat Penang tu. Dia ada satu rasa macam dekat lidah ke something yang kita makan memang lain lah. Tak tahu macam mana nak cerita rasa tu, tapi feel dia lain lah bila kita makan. Mi sotong pun ada. Yelah, mungkin kita nak sesuatu yang lebih berat dari persembok. Kita boleh ambil mie ni. Kita kacau, kita dapat aroma. Aroma sotong dengan aroma kuah tu semua. Yelah, pedas. Dan kita memang dapat rasa sotong. Kita boleh nampak dia punya sotong-sotong yang dah potong semua ni. Sabit kelapa pun ada. Sesuai minum tengah panas ni. Cendol bila kita gabungkan dengan persembok. Satu macam pairing yang sangat-sangat sesuai. Bayangkan tengah panas, minum cendol, makan persembok, memang saya suka. Coconut shake pun ada. Untuk orang yang nak lepas kerinduan makanan Penang, tak ada masa nak drive jauh-jauh, boleh datang dekat Hussein Persembok King. Ceras Bandar Sri Permaisuri ni, pastikan ada logo ni. Boleh makan sebab hanya satu outlet luar Penang ni. Jemput datang. Banyak lagi saya nak habiskan ni. Saya makan juga.